Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ta'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu al-'adzim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al-sahabat kerabat beliau sekalian, ikraman wa ta'ziman kepada imam besar masjid dan kepada seluruh kepanitiaan masjid Baitul Huda Kampung Kota Blang. Kemudian ikraman wa ta'ziman kepada seluruh para guru-guru, pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan balai pengajian yang telah berhadir. Kemudian teristimewa kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab yang mu'tabar yang bernama Kitab Jam'ul Fawaid karangan daripada Syekh Daud bin Syekh Abdullah Fatani, di sana beliau menjelaskan tentang satu kisah dari makhluk Allah, dari hamba Allah yang dikenal dengan ketaatannya, diakui oleh seluruh penduduk bumi, bahkan diakui seluruh penduduk langit, dan pernah menjadi salah satu hamba Allah yang disinggahi berada di dalam surganya Allah. Makhluk Allah ini bukanlah beliau dari sosok malaikat, akan tetapi Allah jadikan dia daripada golongan jin. Namun dikarenakan
ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Dalam riwayat dan menurut pendapat para ulama, 1000 tahun dia beribadah kepada Allah di bumi. Karena istimewanya, kemudian Allah angkat dirinya pada langit yang pertama. Di sana dia dikenal sebagai orang yang abid, mendapatkan gelar abidin, orang yang kuat ibadahnya. 1000 tahun berada di langit yang pertama, kemudian Allah angkat dia menuju kepada langit yang kedua. Menuju langit yang kedua pun tak mengurangi daripada rasa hormat kepada Allah. Dia mendapatkan gelar sebagai orang yang raqi', orang yang senantiasa rukuk kepada Allah. Di langit yang kedua dia beribadah selama 1000 tahun pula. Kemudian Allah angkat menuju kepada langit yang ketiga. Di sana dia mendapatkan gelar yaitu sajid ataupun sajidin, orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sampai dengan langit yang ketujuh, dia mendapatkan gelar yang zahid, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang hidup dalam keadaan serba biasa, tidak hubbun kepada dunia namun hubbun kepada akhirat. Maka tatkala dikumpulkan dia bersama para malaikat Allah di dalam syurganya Allah, dihikayat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Di sana Allah memanggil para malaikat. Ya. Di dalam ayat tersebut ingin menceritakan, ingin menyampaikan bahwasanya Allah akan menjadikan seorang khalifah. Maka sebelum itu terjadi musyawarah tersebut, jauh-jauh hari malaikat Israfil yang hari ini kita ketahui memiliki tugas untuk meniupkan daripada trompet sangkakala, beliau diperlihatkan oleh Allah pada Lauhul Mahfud yang bertuliskan di sana bahwasanya ada hamba Allah yang dia berstatus muqarrabin, yang dia sudah beribadah selama 80.000 tahun dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan selama 120.000 tahun. Namun pada akhirnya dia akan menjadi hamba yang paling murka di sisi Allah. Maka ketika malaikat Israfil melihat hal yang demikian pada Lauhul Mahfud, malaikat Israfil mendatangi para malaikat-malaikat yang lain menyampaikan tentang apa yang beliau lihat pada Lauhul Mahfud. Dan pada saat beliau menceritakan dengan para malaikat yang lain tentang keadaan bahwasanya ada satu hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, yang ibadahnya cukup lama, dia akan terusir dari surga dan dia akan menjadi hamba yang paling murka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka seraya para malaikat pada saat itu semua menangis dan tidak ada yang tidak menangis. Merasa diri mereka merupakan salah satu yang dimaksud daripada Lauhul Mahfuz tersebut. Sehingga para malaikat mengambil kesimpulan, mengingat akan ada salah seorang hamba Allah yang hari ini doanya tak pernah tertolak. Semua gelar dia sandangi, qanitin, sajidin, raqiin, mujtahid, zahidin, muttaqin. Semua gelar-gelar itu dimiliki oleh dirinya. Mereka menemui yang namanya Azazil. Dan tak kala mereka menemui akan Azazil, mereka menceritakan hal yang demikian, maka Azazil pun berdoa untuk keselamatan para-para malaikat ini, Israfil di dalamnya dan malaikat-malaikat yang lain. Seraya mengangkatkan tangan, Azazil berdoa, ya Allah, selamatkanlah mereka semua. Celakanya, tatkala Azazil berdoa untuk keselamatan para malaikat agar tidak tergolong daripada golongan yang tersebut di dalam Lauhul Mahfuz tersebut, celakanya, celakanya, beliau mendoakan para malaikat keselamatan, namun lupa mendoakan dirinya untuk selamat. Maka kembali kepada ayat surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, tatkala terjadi musyawarah, dialog antara Allah dengan para malaikat akan dijadikannya seorang khalifah, maka pada ketika itu Allah sampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku akan jadikan hambaku daripada golongan manusia yang akan menjadi pemimpin. Yang mana pada saat itu Azazil merupakan Sayyidul Malaikah. Dia merupakan pemimpin para malaikat, meskipun bukan golongan daripada malaikat. Maka di ayat tersebut dilanjutkan, seakan-akan terjadi balasan jawaban oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa kau jadikan manusia itu dia hanya mampu melakukan tumpah darah, dia hanya mampu membuat kerusakan di muka bumi-Mu ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bahasa kita hari ini apa enggak cukup kami saja ya Allah yang senantiasa bertasbih untuk-Mu, yang senantiasa selalu beribadah kepada-Mu, apa tak cukup kami saja ya Allah? Maka kekhawatiran para malaikat tersebut dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, saya lebih paham terhadap apa yang saya jadikan. Saya lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka pada ketika itu semua para malaikat setuju dan ikut daripada aturan Allah. Maka pada ayat yang lain disebutkan, ketika wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami sampaikan kepada para malaikat dijadikannya Adam alaihi salatu wassalam, pada ketika itu Allah mengatakan isjudu li adama, sujud kalian kepada Adam. Dalam satu riwayat disebutkan bukan sujud seperti sujud solat, akan tetapi bentuknya itu ruku. Fasajadu, maka para malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Maknanya apa? Kecuali itulah Azazil yang tak mau sujud kepada Adam. Disebut namanya oleh Allah iblis karena dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Azazil tatkala Allah menyuruh untuk sujud kepada Adam? Itu terjawab di dalam surah Al-Isra
ayat ke-61. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a'asjudu liman khalaqta tina. Itu jawaban Azazil. Tatkala Allah menyuruh untuk sujud kepada Adam, maka Azazil berkata, qala a'asjudu liman khalaqta tina. Bagaimana mungkin ya Allah saya sujud kepada dia, dia kau jadikan daripada tanah. Itu awal murkanya, itu awal terkutuknya Azazil. Bahkan di ayat yang lain disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Ana khairum minha, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia itu daripada tanah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Azazil yang pada ketika itu berada di dalam surganya Allah, di atas kecongkakan, di atas kesombongannya, maka Allah mengusir Azazil untuk keluar daripada surganya Allah. Ternyata nama yang tertulis pada Lauhil Mahfuz tersebut, hamba, ada hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah dan akan menjadi pada akhirnya makhluk yang terkutuk, adalah Azazil. Maka keluarlah Azazil daripada surga, kembali diturunkan oleh Allah menuju kepada bumi. Menurut riwayat bahwasanya Azazil ini umurnya itu, karena dia minta penangguhan kepada Allah, ila yaumil qiyamah, sampai dengan puro kiamat. Maka hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting yang perlu kita ingat bahwasanya ketika kita hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beribadah, bila mana hari ini ibadah kita kita sandingkan dengan ibadah Azazil, ini tidak ada bandingan. Azazil sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun, bahkan dalam riwayat 120.000 tahun. Mana ada hari ini manusia yang hidup selama itu? Tidak ada. Azazil sudah memiliki titel abidin, orang paling taat ibadahnya. Azazil sudah memiliki gelar sajidin, orang yang paling senang bersujud kepada Allah. Dia sudah memiliki raki'in, orang yang sangat senang rukuk kepada Allah. Dia memiliki gelar mujtahid, orang yang sangat bersungguh-sungguh kepada Allah. Dan gelar-gelar yang lain sudah dimiliki oleh Azazil. Tapi apa? Pada akhirnya dia menjadi manusia, makhluk yang paling dikutuk oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah. Pelajarannya untuk kita manusia, kita ibadah hari ini enggak lama. Kita ibadah hari ini belum hebat. Dibandingkan dengan Azazil, tak ada kehebatan kita. Namun apa yang perlu sama-sama kita ambilkan pelajaran, bahwasanya Allah itu tidak melihat ibadahmu itu dari jumlahnya, bukan daripada kuantitasnya, bukan volumenya. Allah melihat kau harus ibadah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, jaminan untukmu itu surga, bukan demikian. Tapi Allah melihat dan menilai ibadahmu itu adalah daripada segi kualitasnya.
maka tetap dalam ibadah yang selamat adalah hamba yang mukhlisina lahuddin. Itu yang selamat. Tak ada arti hari ini kita sholat kalau sholat itu tidak didasari oleh ikhlas. Tidak akan selamat satu-satu sedekah bila mana tak didasari oleh ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran di sana disampaikan untuk kita yang kita hari ini ibadahnya tidak ada kekuatan apapun, tidak sebanding apapun dengan Azazil. Ketika hari ini Allah tempatkan kita menjadi jamaah yang senantiasa hadir ke masjid-masjid Allah. Kita sholat maghrib berjamaah, kita sholat isya berjamaah, subuh berjamaah seperti ini. Di dalam hujan yang deras, kita buktikan kepada Allah bahwasanya kita memang cinta dengan sholat berjamaah. Namun di balik itu semua, ketika kita sudah mulai senang dengan sholat berjamaah 5 waktu, jangan pernah di dalam hati kita kita tanamkan adalah ana khairum minha. Hati-hati. Ketika hari ini kita menjadi hamba yang disenangi oleh Allah untuk cinta berjamaah, jangan pernah ada timbul dalam hati kita ini yaitu ana khairum minha. Saya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih baik daripada si pulang yang tak pernah sholat berjamaah. Saya lebih baik karena saya di dalam perkumpulan orang-orang yang berjamaah. Ini bahaya. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan, bila mana ada satu sifat yaitu ana khairum minha, saya lebih baik daripada orang lain, niscaya semua amal ibadah yang kita lakukan akan sirna dan hilang, bahkan menjadi sia-sia di dalam hidup. Tadi sudah dibacakan oleh imam kita. Ketika sholat tadi, pada rakaat yang kedua, imam kita baca di sana surah Al-Isra. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ketika esok hari kiamat Allah serahkan buku catatan amal kita, diserahkan oleh Allah. Iqra' kitabak. Baca buku amalanmu. Dari sisi mana kita akan terima? Dari sisi kanankah? Atau dari sisi kiri kita akan menerima buku catatan amal kita? Apa kata Allah? Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kita enggak bakalan kasih baca buku kita dengan orang lain. Kita enggak akan perlihatkan dengan orang lain, cukup kita sendiri pada hari itu. Pada hari perhitungan kita akan melihat apa nasib kita esok di yaumil qiyamah. Ya Allah, ternyata ubena semayang lun, ya Allah, selama 20 tahun yang ada nilai cuma 30, ya Allah. 70 koka, ya Allah. Kemana 70 ini? Ternyata 70 ini habis dengan sikap kita, dengan sifat kita yang dalam hidup ada ujung. Membesarkan diri kita, kemana-mana kita maunya dihormati sama orang, maunya kita dimuliakan sama orang, harus dikedepankan oleh semua orang, ada ujub, ternyata hilang dengan ujub kita. Ya Allah, mana ibadah saya? Ya Allah, dulu saya 50 tahun saya ibadah, ternyata hari ini hari kiamat yang selamat satu, ya Allah, yang lain mana? Diputar CCTV oleh Allah, ternyata waktu masa hidup kita, kita enggak ada ujub. Ya, kita enggak ada takabur, ternyata kita ada dengki dengan orang. Ada hasud kita dengan orang. Habis amal. Sholat kita ke masjid, keluar dari masjid, mulai membicarakan orang lain. Itu semua sholat jamaah tadi, zikir tadi, ini habis semua transfer untuk orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Kita ikut pengajian majelis-majelis ilmu setiap malam, malam Senin, malam Selasa, sampai dengan malam Ahad. Gak pernah kita libur pengajian. Tapi setelah pengajian, kita keluar, kita lihat orang yang mungkin masih duduk di warung kopi. Kita masih melihat mereka duduk di
di tempat-tempat di persimpangan, kita katakan dalam hati kita, keju awaknya, hantar wadih jambut Pak Masjid, nyan anco wong mali pada. Kenapa mereka ya enggak mau hadir ke majelis ilmu ya? Kenapa? Itu bukan hak kita. Kita hak kita keluar lihat mereka seperti itu, belum hadir ke majelis ilmu, belum hadir ke masjid, apa yang kita sampaikan dalam hati kita? Ya Allah, hari ini Kau berikan hidayah kepada saya. Tolong berikan juga ya Allah hidayah kepada mereka yang belum sampai ke masjid, yang belum sampai ke majelis ilmu. Jadikan ucapanmu ini doa bagi mereka. Tapi urangnya ketika kita keluar masjid, oh maju banyak masjid aneh tempat. Nyen pada saat itu kita tidak tahu doa kita diijabah oleh Allah detik kapan, waktunya kapan, kan ada tempat nih. Ternyata dengan sebab berdaya wadah datubin menok, nyen dengan momen mustajabah kan ya, takkan ya kan ya, cukup bawa jambut, roh juga ijabah sampai mati bawa, ternyata musabab mengenoa kan ya. Nyen tetetan kan ya. Ya, jadi apa yang bisa kita sampaikan? Keluar kita melihat orang seperti itu, melihat sesuatu yang lain, enggak mampu kita tegah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, enggak mampu kita nasihati dia. Kita doakan dalam hati kita, ya Allah, Allahumma hadihim kama ahdaitani, Kau berikan hidayah kepada mereka ya Allah, sebagaimana Kau telah memberikan hidayah kepada saya. Yang kita sampaikan, kita enggak mampu memberikan nasihat mungkin sesuatu yang lain. Orangnya meta binatahan, gedenya menggelah bor. Angke. Meta pegah cil, orangnya cil pakaian anak muda, ya kan? Ada kai bang negeri, ada pegah di. Ada jam masjid, ada semayang. Ini yang kalau habis, ada apa? Kamu pu sebut. Anak pun dia ada orang milik. Man daripada kita menerima jawaban yang seperti itu, mending kita dalam hati, ya Allah. Nah, sebagaimana kan beri peluang kepada lu untuk hadir dalam masjid, berikan pula ya Allah peluang itu kepada mereka. Kan cukup aman katanya udip lagi ya. Katanya Yohana, wadah dajak katanya Yohana mentipak pakai nunggu, cukup aman katanya. Nah, maka cobalah salih mendoakan satu sama lain di dalam, tak hanya di dalam solat kita, tak hanya selepas solat, namun ketika kita keluar, kita ada interaksi sosial, kita ada hidup kehidupan sosial, kita ada kontak sosial, coba berikan doa-doa yang baik. Ini mohon maaf Bu, ibu-ibu ini kan merupakan madrasatul ula, orang perempuan ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi dalam mendidik anak-anak pun hati-hati dalam berucap. Jangan pernah menyampaikan, nah, jangan malas kamu. Hati-hati, kita enggak tahu waktu mana yang menjadi ijabah Allah. Begitu juga orang laki, ketika anak kita mungkin agak sedikit nakal, nabatat becuk, nyen gedenyo be tatap bersama-sama dengan sesuatu yang lain. Igata anak lagi pulang aku. Lagi kaming roku. Nah, akhirnya terjadi sebab doa. Karena Azazil hancur sebab doa. Jimu doa ke gok tua, jimu doa ke roh.